setelah tangannya selesai, kita langsung pasang terpalnya. Perlu diingat guys, yang biru ada di dalam. Kita rapikan dulu terpalnya biar enak dilihat. Hasilnya yang sudah kita rapikan, kita lihat kerapiannya. Kalau mau lebih rapi, boleh ditambahin lagi sini kawatnya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, ini yang ada di pojokan harus sama. Mari kita masuk ke kolam. Nah, ini lakukannya kalau di sini ya. Nah, sini juga sama. Jadi dalam sini. Lihat. Pojokan sama kecil di dalam sini, pojokan juga di sini, bukannya
Guys, mari kita isi kolomnya untuk mengetahui apakah cocok atau tidak. Nah itu guys, kita sudah mengisi air ini. Airnya sudah mengalir. Ini dulunya terpal bekas pembesaran, tapi karena bocor saya potong-potong jadikan kolam untuk benih. Ini bibit. Oke guys, itu video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk pembudidaya lele semuanya yang ada di Indonesia yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sukses semuanya. Amin.